Cara pemasangannya seperti ini, teman-teman. Krukasnya jangan ditokok, nanti bisa berakibat baling pada krukas ya. Jadi pemasangannya seperti ini nanti. Ini gini, terus bak sebelah kanan, kiri ya, akan masuk dan dikunci pakai baut secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pendi Bengkel Channel. Kali ini kita akan pasang mesin Supra X125 ataupun Karisma, dia sama ya. Jadi untuk pemasangannya langsung saja seperti ini. Ini kan kurukas. Kurukasnya yang di sebelah karter yang sebelah ini, yang sebelah kanan, dia padat ya. Jadi yang untuk sebelah kiri, yang ini longgar, nanti di sini longgar. Jadi cara pemasangannya seperti ini, teman-teman. Krukasnya jangan ditokok, nanti bisa berakibat baling pada krukas ya. Jadi pemasangannya seperti ini nanti. Ini gini, terus bak sebelah kanan, kiri ya, akan masuk dan dikunci pakai baut secara bersamaan seperti itu. Jangan ditokok ini, karena ini bisa berakibat balik. Oke, lanjut saja, kita akan pasang mesin ini ya. Thank you.